Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton IJ Media Channel. Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia. Mari kita tonton isu panas hari ini. Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Dan jangan lupa tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel. Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang admin nak kongsikan kepada anda semua, di mana lama menyepi, Ira Kazar upload gambar selfie terbaru lepas kes saman selesai. Semalam, kes saman antara pelakon Putri Sara Liana dan bekas madunya, Ira Kazar telah diselesaikan secara baik di luar Mahkamah Seksyen Sivil Kuala Lumpur. Menurut peguam mewakili Sara, yaitu Putri Umi, keputusan itu telah mendapat persetujuan daripada kedua pihak yang kemudian mahkamah merekodkan persetujuan itu. Terkini, Ira atau nama sebenarnya Fagira Fatini Kazarudin telah memuat naik hantaran gambar swafoto terbaru di akun Instagram miliknya. Menerusi hantaran tersebut, istri kepada pengarah Samsul Yusuf itu dilihat memakai baju berwarna hijau bersama tudung berwarna krim. Bagaimanapun, Ira tidak menyertakan sebarang caption pada hantaran tersebut, sebaliknya hanya meletakkan lagu Liquid nyanyian penyanyi Shay. Difahamkan, anak kepada pelakon veteran Kazar Saisi itu sudah lama tidak mengemaskini akun Instagram miliknya dan kali terakhir memuat naik gambar adalah 1 Agustus 2022. Sebelum ini, mahkamah telah mengeluarkan perintah injunksi menyatakan Ira atau sesiapa yang mempunyai kaitan dengan Ira untuk tidak mengganggu ketentraman dan kedamaian Putri Sara. Untuk info, Ira dan dua ahli keluarganya termasuk bapaknya Kazar Saisi dan kakaknya Yasmin Kazarudin antara yang disaman oleh pelakon itu. Selain itu, setakat itu info hari ini. Sekian dan terima kasih.